Hai guys, balik lagi sama gue Akil Purwanto dan Luriana Armanasko. Kita sekarang lagi mau main-main ke pantai, cuman sehari doang. Jadi buat teman-teman yang mau ke pantai seharian, mending kalian ikutin video gue sampai habis tonton, karena bakal ada info lengkap semuanya, Bu. Iya, terus bakal seru. Dan kita juga di sini nggak berdua doang, ditemenin sama. Nah, aduh, jauh banget lagi teman-teman KBA kita. Pagi itu tuh. Halo, dan kita ngumpul di sini, dijemput di sini. Setelah itu baru kita jalan ke menuju ke penisinya. Nah, ini dia teman-teman semua, dan ada Dasha, ada Pepe, ada teman-teman dari KBA Family. Nah, terus ini ada Deepoy. Hey, Pepe. Happy birthday. Iya. Tuh. Bunganya. Nah, ini nih ketua gengnya nih. Eh, salah kostum sendiri. Abis, abis dari gereja. Oh, gereja kayaknya. Oh, Pasca lagi Pasca. Iya, benar. Iya, rapi banget lo mau ke pantai mau mana? Akibat itinerinya kan. Kita udah ngumpul di sini. Habis ini baru kita jalan. Ya, nah ini kita naik ini. Gimana nih? Kalau gue ke kapal berarti kan ada hubungannya dengan laut. Makanya saya gue gitu biasanya. Ya enggak sih? Iya. Kecuali punya ijin enggak satu lagi di Bandung. Iya kan? Iya. Iya enggak apa-apa. Biar ada bahan. Halo. Ngabuburit. Ngabuburit banget enggak nih? Apa kabar Budiki? Iya, lama enggak ketemu. Agustin Finisi atau? Nah, ini dia. Jalan-jalan. Jadi kita bakal naik ini dulu. Ini kita naik ini sampai mana, Mbak? Sampai luar Ancol. Oh, sampai luar Ancol. Oh, cuma 1 menit. Ini ya, berenang aja, Mbak. Maaf ya. Iya tuh. Ada berapa orang sih Mbak di sana? Banyaknya 7. 8. Oh, oke. Okay. Iya. Iya benar. Berarti tiap hari tuh ada aja yang itu apa gimana sih? Enggak setiap hari banget sih. Tapi kamu tetap 20 berapa hari gitu? Oh, sebulan. Oh, banyak dong. Iya, boleh. Satu bulan 30 hari. Keisi 20 kali ya. Lumayan nih. Enak tahu nih. Jijik apa mas? Jijik. Pagi. Pasti happy. Lo mancing lagi. Udah, kita cuma suruh itu sama sini. Iya. Centerin mau videonya. Ancol mati jatuh. Irja. Life jacket. Jacket mana? Life jacket. Yes. Ya, yuk. Meeting hari ini. Meeting KB. Belum satu menit. Enggak, live session. Wih. Mantap. Keren nih, Koy. Selamat datang di punya gue nih. Selamat datang di kapal orang. Boleh makan? Ah, mau makan. Kaper kayaknya pagi-pagi. Des. Ngapain nih? Ngapain? Meeting keluarga. Oh, kita mau briefing dulu. Kita briefing sedikit dan pengenalan. Selamat datang di Agustin Pinisi. Nama saya Diandra. Di sebelah saya ada Kapten Yaso. Ada Mas Irfan. Ada Mas Fajri. Alfian, Pak Captainnya, Mas Nabi, Pak Hamid, dan Mas Sandi. Lalu hari ini juga ada Devi dari Ancol. Halo. Nah, ini kita akan melakukan
kapal ini ada 4 kamar. Kalau day trip kita bisa pakai 2 kamar, udah disiapkan satu di atas dan satu di bawah. Nanti kalau misalkan mau ngadem atau mau ke kamar mandi, bisa di dalam kamar. Lalu okay. Di kapal ini ada beberapa alat keselamatan. Yang pertama ada life raft, kapasitas 25 orang, bentuknya tabung putih besar di bagian depan. Lalu life jacket, ada dewasa dan ukuran anak-anak juga, ada 33 pieces. Ada 4 life buoy, 2 di kanan dan 2 di kiri di atas. Dan yang terakhir, sepoci yang warna kuning yang tadi kita naik. Lalu kegiatan hari ini, kita akan makan di sini, breakfast. Lalu kita berhenti di Pulau Kelor untuk melihat benteng. Kita naik kapal lagi, santai-santai, lalu kita pindah ke Pulau Bidadari. Setelah itu kita bisa naik banana boat dan dolphin. Lalu kita makan siang. Setelah itu acara bebas di Pulau Bidadari, bisa main di pantai atau kalau anak-anak ada yang mau main ke kolam berenang, ada ayunan dan playground buat anak-anak. Oke. Okay. Aman, aman. Perasaan jangan. Oh iya, satu lagi kalau nanti mau makan bisa di sini atau di outdoor area, tapi mohon untuk makanannya nggak dibawa ke kamar. Dan untuk merokok bisa di sini atau di depan. Siap. Jadi jangan di area indoors. Oke. Okay. Siap. Sebelum berangkat mari kita sama-sama baca doa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ayo kita berangkat. Yeah. Nah, ini kalau mau lihat-lihat kan? Oh boleh. Satunya ya. Ditinggal aja di sini nanti. Katanya nanti itu kapal ini. Waduh. Ini agak ada welcome drink. Thank you. Oke, sekarang gue bakal ngajak kalian untuk apa nih namanya? Tour aja nih, kita bakal lihat-lihat ada apa aja nih di kapal ini. Nah, ini ada kamar. Waduh. Ini kamarnya. Tuh. Wih, ada AC-nya lagi. Wah, enak banget. Dingin beneran, AC-nya juga dingin. Ini apa nih? Wah, ada kamar mandi keren banget. Wah, gila. Sumpah keren banget ini. Nggak berasa di kapal. Wah, gokil, keren. Terus kita bakal lihat-lihat lagi mana ya. Oh, tadi kita masuk dari sana. Nah, kali ini kita bakal nggak bisa. Gimana ya? Oh, ini cuman kayak ini doang sih. Buat kalau mau jemur-jemur atau mau santai-santai doang, kayak gini doang. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke atas. Nah, ini di sini buat nyantai-nyantai, cabin bag. Ah, gila, keren banget. Lariannya, kamu udah ke atas belum? Udah, aku udah ke kamar, kasurnya empuk. Kok oh, kasurnya seneng loh. Coba, kita lihat. Nah, ini sekarang kita lagi ada di. Wah, ini nyetirnya dari sini nih. Oh, mantap. Kamar. Apa sih? Apa ini? Coba. Aduh, ada orang lagi. Oh, ini. Hah? Apa sih? Ini dingin banget ya, di sini berasa banget ya AC-nya ya. Enak ya. Panas. Enak banget. Parah. Dan ini bisa ke. Ini gimana caranya? Ya pokoknya gitulah, sama kayak di bawah tadi. Ini buat jemur-jemur, buat nyantai-nyantai pakai bean bag. Nah, terus ini juga ada kamar mandinya di sini. Aduh. Mirip-mirip sama yang di bawah tadi modelnya. Ini keren banget. Kayak di hotel-hotel lah pokoknya. Mantap. Ada
itu jadi dari kamar kedua. Ternyata kayaknya di sini ada kamar lagi. Tuh. Oh, jadi tiap kamar juga ada kamar mandinya. Gila, keren banget. Jadi total ada 3 kamar ya, 3 kamar. Satu kamar utama kayaknya tadi di bawah. Dan ini yang di atas ada 2 kamar. Oke. Sekarang kita mau berjemur. Coba lagi. Kok ini enggak goyang sebenarnya ya, enggak terlalu. Gila, keren banget. Oke, sekarang kita mau ngecek ke bawahnya nih. Di bawah ada apa aja? Isi ya. Mau lihat. Wih, dapurnya keren banget. Ini asik banget sih. Sama silakan. Iya loh. Keren. Ini tempat permasak-masakan ya, Mas ya? Iya, Pak. Wah, keren. Ih. Kita lanjut ke. Kalau di sana apa, Mas? Sini ada kamarnya Mbak Dianta sama kamarku. Oh iya. Boleh ngintip aja, Pak. Boleh ngintip ya. Di sini ada kamar-kamar juga. Ih, asik banget. Itu kamar aku yang di depan. Hah? Maksudnya ini. Ini kamar aku. Asik banget ya, tingkat gitu kamar lagi. Cuman itu dijadiin tempat bareng. Iya, harusnya berdua gitu asik kalau sih. Ada yang lagi nginep gitu juga. Ih, sekarang AC juga. Siapa? Mas Nanti sama Mas Nanti. Oh, sini kamar juga. Wah, asik. Ini apa, kamar juga? Ini lagi pada nyantai, halo. Asik banget loh. Asik banget rame-rame gini. Keren. Jadi buat berapa orang di bawah? Di sini 4. Terus di atas 2. Oke. Itu apa? Kamar mesin rumah ini. Oh, kamar mesin, boleh tuh. Oh, ini rumah ini. Wuih. Hah? Masih lampu. Ini pakai apa ini? Genset ya? Enggak. Kalau pakai ini untuk listrik ya? Kamu pakai mesin, pakai genset berarti? Kamu nggak mau bilang makasih? Apa? Oh ya, aku mau bilang makasih buat Tante Meli, buat Pak Edi. Buat Pak Edi, terima kasih atas undangannya. Buat kita diajak ke Augustine Finish ini, ya. Keren banget. Keren banget, kapalnya keren. Nanti kita nextnya kita bakal jalan-jalan lagi pakai ini kali ya. Iya dong. Ini keren banget. Keren banget. Kalian semua harus bener-bener baca description box dan apa aja info yang udah Kelly kasih nanti abis ini. Iya, nanti gue bakal tanya-tanya juga sama siapa tadi baca tuh? Kak Diandra. Nanti kita bakal tanya-tanya gimana sih caranya kalau kita mau booking segala macam ya pokoknya. Oke, mari ikuti terus video gue. Bye. Jadi sekarang kita mau apa, Mbak? Makan. Mau sarapan. Waduh. Apa ini? Mantap. Halo Riana Mas. Lihat ininya dong. Oh, iya. Oke. Thank you. Few moments later. Oke, sekarang kita sama Diandra. Mbak Diandra. Nih, kita bakal tanya-tanya nih tentang
Agustin Pinisi. Di puncaknya nih di sini Phil. Iya nih juru kuncinya nih. Supaya tahu semuanya. Nah, Kak ini kamu mau tanya sih? Aku cuma tanya. Iya, kamu duluan aja. Ya aku cuma mau tanya kayak itu kemana aja? Ini rutenya tuh sebenarnya emang udah ada tujuannya harus kemana apa ada yang boleh nggak kayak jauh-jauh misalnya kayak ke Bali gitu apa kemana gitu? Ya. Kita kalau Agustin Pinisi berlayarnya di Pulau Seribu aja, tapi kan di Pulau Seribu banyak pulau-pulau nih. Iya. Nah kita ada beberapa paketnya template destinations gitu, tapi kalau ada tamu yang kayak saya mau ke pulau pribadi saya gitu ya, kita ikut. Banyak, ya, kan? Berarti kamu dari awal di sini? Aku dari bikin. Oh dari bikin, bantuin, gituin? Iya. Enggak apa. Maksudnya kayak manage semuanya gitu ya? Jadi ini kan family business. Iya. Tapi aku yang ngejalanin. Nah terus untuk prosesnya itu lama bikinnya? Bikinnya setahun kan tadi gitu? Bikinnya setahun ya? Dari 2019 sampai 2020. Yang lebih lama sih finishingnya kalau kapal gini. Oh, karena banyak dipoles segala macam ya? Pilih kisaran atau nggak usah gitu balik modalnya harus open trip berapa kali kisarannya dulu sebetulnya aku mau bikin 4-5M. Oh iya 4-5M berarti itu balik modalnya berapa tahun kira-kira 2 tahun udah balik lah ya semoga ini udah tahu kemarin kan kita sempat beberapa bulan sempat berhenti karena pandemi ya iya lockdown jadi kita nggak boleh jalan sama sekali Ini tiap minggu kah atau tiap berapa? Jadi kita kan ini private trip, jadi tergantung tamunya apa. Oh, oke. Tapi aku dengar katanya mulu gitu kan? Lumayan. Apalagi kalau cuaca gini kan ini enak, airnya ya? Enak banget, nggak ada angin, nggak ada ombak. Kamu selalu in charge di sini atau ganti-gantian? Aku in charge of kapalnya, tapi aku nggak selalu trip. Nah, terus apa namanya? Trip bisa ini nggak sih stay di mana pulau itu nginep boleh tapi harusnya? Bisa, jadi trip-trip kita tuh awalnya emang buat nginep. Jadi 2 malam 1 hari, 3 hari 2 malam. Cuman karena orang Jakarta kan pada sibuk-sibuk nih. Oh, iya, jadi kita mengikuti market. Kita sibuk jadi akhirnya bikin day trip. Nah terus ada lagi ibu-ibu atau keluarga pengen nyobain gitu kapal tapi belum nggak punya waktu nih atau nggak mau berlayar lama-lama. Akhirnya kita bikin paket-paket juga 4 jam. Jadi cuman brunch trip 4 jam kalau enggak sunset trip. Boleh tahu kasih tahu nggak sih kayak kisarannya tuh kayak range dari yang range-nya tuh di berapa dan yang kayak paket-paketannya gitu lah yang paling murah deh brunch. Yang paling murah tuh brunch itu 4 jam berlayar siang-siang 18 juta untuk 12 orang. Untuk 12 orang 18 juta. Kalau misalkan sunset itu sama kayak brunch jadi cuma 4 jam tapi dia 22,5 juta untuk 12 orang. Kenapa lebih mahal? Soalnya dia makannya semi fine dining jadi dia 5 courses meal. Day trip kayak gini nih 30 juta untuk 12 orang juga. Tapi ada pilihannya, ada kalau hari ini kita ke Bidadari nih, Bidadari sama Kelor, tapi ada yang ke Pulau Pari, ada yang ke Pulau Air. Jadi nantuin kita ya. Kamu ya. Oh, gitu. Ada nginep 42 juta untuk 12 pax juga. Oh, pokoknya minimum pax itu 10. Jadi kita jualnya tuh paket. Paketnya 42 juta untuk 12 orang. Okay. Tapi itu terserah orangnya mau berapa aja. Okay. Karena kita yang juga penting. Sering banyak orang yang kayak berdua gitu. Terus kalau mau ya misalnya kayak mau booking segala macamnya bisa lewat Instagram kita. Ya? Agustin Pinisi. Boleh semuanya. Pokoknya enggak akan nyesel deh udah deh. Iya, keren banget. Cek Instagramnya semuanya ya, yang in charge semuanya juga ramah-ramah, baik-baik semuanya, okay, semua. Servisnya top ya, Peo? Mantap ya, pokoknya. Ini jujur baru pertama kalinya nih aku nih. Deket kan padahal ini nggak harus naik pesawat. Gitu. Iya, makanya. Tapi ya, enak ya. Berasa banget. Udah emang. Kayak nggak di Jakarta. Iya, kayak gimana ya? Kayak gimana? Kayak di pulau ini. Pulau Seribu.
Oke okay, guys, jadi itu tadi kita udah ngobrol bareng Kak Diandra, udah dikasih tahu semua informasinya juga. Mungkin kalau lebih jelasnya mungkin bisa cek di apa aja sih, Instagram, Instagram, website, ada YouTube kita kalau mau lebih jelas ya. Oke, okay, YouTube-nya juga ada, pokoknya nanti buat kabarin semuanya. Oke. Okay? Okay. Nanti habis ini kita mau ke Pulau Kelor dulu, Kelor dulu sudah dari kita bakal main-main sana, mau seruannya apa ya kita terus. Oke. Bye bye. Nah ini kita udah sampai di Pulau Kelor. Rencananya bakal main-main dulu di sini sebentar. Setelah itu baru lanjut ke Pulau Bidadari. Ini. Lagi nurunin jangkar mas ya? Iya. Ih mantap. Jangkar. Kita naik ke Pulau. Pulau Kelor. Pulau Kelor. Naik apa? Naik pakai koneng. Kita nanti bisa lihat lintengnya. Oke, okay. Itu boleh main-main di sana mas? Boleh. Boleh berenang gitu nggak sih? Boleh berenang di sini. Oh boleh, tapi nggak ada sepi ya? Yoga. Sepi maksudnya nggak ada orang lagi lagi. Iya paling satu komplotan ada sekitar 10 orang. Oh. Okay. Oke okay, sekarang udah ganti baju dan kita siap-siap mau ngapain? Lui. Mantai. Ada di sini. Mau mantai ya? Daripada ganti baju itu semua. Itu dalam warna hijau, warna orange. Kita siap, kamu nyebur. Nyeburin kamu. Jelas. Enggak ah, awas. Ada nggak sih, Will? Oke. Dadah. 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 Doriana, itu kapal kita, itu kapalnya, dan kita jalan ke sana. Oh my god, kita siang-siang main di pantai. Ini Pulau Kelor. Kita mau main-main di sini dulu sebentar. Kamu harus tahu, aku mau cerita. Nanti ada ceritanya di balik semua itu. Nah ini nih, gimana ceritanya itu? Jadi bangunan itu dibuat tahun 1960 kalau nggak salah. Ada tuh loh. Pas ada gue waktu itu. Jadi situ kayak ada benteng gitu. Siapa nih? Ada kayak benteng gitu dan ada ceritanya. Tapi gue nggak tahu deh. Nanti mungkin kalau ada yang tahu bisa diceritain. Ini di Pulau Kelor. Siapa ya Zah? Ada binatang kayak di kartun Jawa Zah. Oke, sekarang kita ada di Pulau Kelor. Kita mau main-main. Kita mau berenang di sini. Tapi naik dulu. Payah lu ah. Oke, pokoknya ikutin terus. Ngapain aja kita di sini, kita ngapain? Hah? Kita mau main air lah, pasti berenang di pantai mau. Oh iya, benar juga. Berenang mau. Kalau kata orang sekarang healing. Healing tai anjing. Oke, ya udah. Bye. Oh iya, sama dong. Apa gua perlu gini nih? Nah, jadi ini kita udah di Pulau Kelor dan ini ada apa sih ini? Namanya benteng ya? Iya ada benteng di sini dan dia ada historinya sendiri. Benteng Martello. Ini orang nggak jelas foto malah foto di sini. Assalamualaikum Mukti. Gimana ini sejarahnya benteng ini nih. Gimana sejarahnya? Jadi ini namanya Benteng Martello. Benteng Martello. Benteng ini dibikin tahun 1800. Dengerin supaya dengerin. 1800. Ini ada bata ya 1800. Ada. Dibikin sama orang Indonesia, tapi ini bentengnya punya Belanda. Jadi ini untuk melindungi diri dari Spanyol sama Portugis. Kalau melindungi diri saya dari kan hatinya enggak. 1800 itu udah bata ya. Udah berarti ya. Iya. Udah berarti. Iya, makanya. Bentengnya sebenarnya ada 3 lapis. Jadi ini lapisan paling dalam, tapi 2 lapis terluar itu ada sisa-sisa dikit. Mereka hancur karena kena tsunami waktu Gunung Krakatau meletus. Oh. Nah, ini pulau. Ini bentengnya tadinya di tengah pulau ini. Jadi pulaunya tadinya gede ke sana, tapi seiring waktu dia kekikis, akhirnya ini jadi di ujung. Oh, gitu. Kekikis itu apa? Gini, Pak. Itu terus kayak gini kayak tergerus terus terus habis sedikit demi sedikit kayak
kekikis itu kalau kamu cium dua kali mama kamu kekis-kis gitu. Nantinya ada kekis itu juga kayak aduh kebet kikis nih. Pipi. Terus. Ini bentengnya ada 4, dia identikal tapi yang sisa tinggal 2. Yang ini sama. Aku lihat tadi yang kena tsunami. Jadi di pulau-pulaunya yang sekitar sini ada pulau Onrus, Cipir ada benteng kayak gini. Cuman udah hancur. Itu perangnya gimana waktu berlindung gitu ya? Jadi ini benteng pertahanan. Kalau yang di Bidadari logistik. Ini lubang-lubangnya buat ini kali ini. Ini lubang meriam. Lubang meriam. Waduh. Oh buat bom itu. Jadi Delina kan? Iya, Delina. Enggak boleh masuk ke Jakarta. Enggak boleh masuk ke Batavia kapal dari Spanyol. Jadi pertanyaannya, benteng ini didirikan tahun berapa? 1800. Eh, pintar. Sekarang itu mau nanya ya. Ini untuk perlindungan apa? Perlindungan dari penjajah. Nah, tapi di pulau ini juga tempat pengasingan buat tawanan-tawanan perang, jadi banyak yang dikubur di sini. Ini pengen lagi. A few moments later. Oke, sekarang kita mau mencoba tantangannya ke Koi. Lompat. Layar. Kita bakal lompat dari atas. Epe berani? Berani dong. Oke. Okay. Kita bakal lompat nih. Dari atas sini nih. Epe. Hah? Ayo. Ayo. Tuh, dari atas sini, situ. Wah, kita bakal lompat dari sini. Waduh. Ini juga nih ya. Satu, ya udah ayo buruan sekarang kita di sini dulu kita mau bangke. Ayo. Satu. Satu. Oke, sekarang kita udah sampai di Pulau Bidadari. Tadi habis Bidadari. Tadi habis lompat-lompat di Pulau Velor. Sekarang kita ke Pulau Bidadari dan nanti rencananya bakal main di sini main banana boat terus apa ya? Apa sih lo? Pokoknya ya, katanya nanti ngapainnya main. Nanti bakal gua info. Oke, ikuti terus video. Bye. Bye bye. Ke live di jaket. Enggak, dia enggak ikut. Oh, dia enggak ikut. Makanya live. Naik kapal. Naik kapal. Mau aku videoin enggak? Soalnya aku naik kapal. Tuh. Gue yang kepleset, cuy. Yang depan kita berdekatan ya. Satu di tengah.
few moments later. So kita udah selesai main tadi main air dan sekarang waktunya makan. Seru banget. Thank you sama siapa dong nih? Sama Kelly dan juga sang tua pastinya. Yoi. Makan. Masuk. Selesai makan, terus sekarang mau main-main lagi, main-main trampolin. Ada trampolin, ini ngapain lagi nih satu nih? Hei, ngapain sih? Nah, kita sekarang mau main-main ini ada trampolin, ada apa aja sih mas namanya ini? Ini stand up pedal. Terus ada itu satu lagi apa? Ada kayak juga. Ada kayak juga. Sekarang kita mau main-main dulu. Udah makan, terus waktunya main. Thank you, keren banget sampai di sini. Maksudnya lompat dari sini ke situ ke laut gitu ya? Bentar. Iya. A few moments later. Okay guys, ini sudah di penghujung acara. Sudah di penghujung puncak acara. Pantesan dingin ya, karena saya di puncak ternyata. Makasih udah nontonin vlog kita. Kita kemana Pio tadi Pio? Ke Pulau Kelong. Ini by the way kalau misalnya kalian udah dijelasin semua sama Kelly tadi, info-infonya kalian bisa cek di Augustin Finisi. Semua detail harga dan lain-lain kalian bisa langsung cek Instagram media. Pokoknya this is the best experience for all of us. Yes. Gimana Pak Puas semuanya? Thank you untuk semuanya, untuk untuk Diandra, untuk Devi, untuk semuanya, Bu Meli, Pak Edi, semuanya pokoknya thank you for everything. Thank you, makasih Agustin, Pirisi. Hospitality-nya keren. Apa? Jangan lupa di apa? Subscribe dan di komen. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, share. Stay healthy. Terus? Pokoknya stay healthy. God bless you. Bukan, satu lagi kurang. Enggak, stay fit, stay healthy. And God bless you. Bukan. Stay fit. Stay with me. Stay safe. Stay fit, stay healthy. And God bless you.